Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan 7 brother fishing akan memasang bubu payung lagi teman-teman ya. Sudah 2 minggu saya tidak pasang karena situasi dan kondisi kemarin lagi ada kesibukan. Namun berkreasi tidak menjadikan halangan dan tidak menyurutkan semangat kita teman-teman ya. Oke, apa kabarnya semua kawan-kawanku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu teman-teman ya. Ingat, jangan lupa berdoa pada saat kita hendak pergi ke alam-alam. Bismillahirrahmanirrahim. Paling tidak kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita cek langsung pemasangannya nanti teman-teman ya. Umpan yang saya gunakan, umpan yang tidak pernah saya lupakan teman-teman ya. Yang selalu membuat saya suka memakai umpan itu. Karena hasilnya tidak pernah mengecewakan, selalu terbaik teman-temannya, selalu puas. Oke, kita langsung cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita mau cek bubu payung yang kemarin saya pasang. Tapi cuacanya hujan, jadi agak sedikit terlambat kita ngeceknya. Tapi mudah-mudahan
ikan atau udang yang dapat, apa yang dapat lah, tidak mati deh ya. Karena ini sudah pukul jam 12, hampir jam 1 ternyata. Belum bisa saya lihatin teman-teman, karena cuacanya hujan. Jadi kita lihat cuacanya hujan di sana. Sebentar lagi kita tunggu reda sedikit baru kita cek teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Aduh, cuacanya hujan. Mendung, blur. Coba teman-teman ya, kita langsung cek ya. Karena sudah berapa jam sekali sudah ini, belasan jam sudah. Kita cek mudah-mudahan hasilnya ada nih teman-teman. Yang pertama itu di dalam sini. Aduh, sendal lagi saya. Oke, kita cek dulu ya. Hasilnya ini. Mudah-mudahan ada. Ada kaki 4, 2 ekor. Sampai hancur tuh. Tiga ekor. Satu keluarga masuk di sini semua teman-teman. Tuh. Apa bisa ya? Oke, kita cek yang satunya lagi. Ternyata. Teman-teman. Betul-betul satu keluarga, teman-teman. Sama. Ha ha ha.
Nah ini teman-teman, 5 ekor, tuh anaknya. Betul-betul satu keluarga dia masuk teman-teman. Ikannya habis dimakan dulu. Oke, sayang rezeki kita, tidak apa-apa. Bumbungnya sampai hancur. Oke teman-teman, tidak apa-apa. Rezekinya bukan di hari ini berarti. Bubu saya hancur satu. Terus dapatnya juga 4 ekor. Sekitar 1 kilo satu. Satu keluarga dia masuk teman-teman. Oke. Bye-bye, sampai jumpa di video Bubu Payung berikutnya. Doakan terus teman-temanku. Salam sukses dan sehat selalu. Teman-teman juga saya doakan semoga sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.